Batu kiki jematan bosi, gulai udang sebelango. Coba mak pikir dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel saya. Yang baik masa ni kita masih membincangkan perkataan-perkataan original Negeri Sembilan. Kali ini kita membincangkan perkataan yang mula pada B. Baih. Ya. B A E H ataupun bilah baih, baih, baih. Baih ni bila saya rujuk pada Dewan Bahasa dan Pustaka, dia dalam ada dua glosari bahasa dekat banyak dialek Negeri Sembilan dan glosari dialek Kodah. Oh, kosan Kodah, Kodah pun ada juga makna baih. Tapi Kodah tu makna baih tu lain, tak sama dengan Negeri Sembilan. Ha. Kalau Negeri Sembilan ni baih ni membawa maksud lecut atau locut. Lecut tu ada dalam apa ni, dalam Dewan Bahasa Orang Pustaka. Kita sebenarnya panggil locut kan. Ha, makna tu locut. Baih tu baling punya apa ni, tengok dia tengok ayat lah. Kadang-kadang tu baih tu humban, ha, ataupun campak, bergantung kepada ayat-ayat dan situasi yang nak kita cakap. Ha, baih dalam Negeri Sembilan ni. Tapi kalau baih dalam Kodah tu lain mana eh. Baih dalam Kodah tu dia kabarnya terpinga-pinga ataupun kehairanan atau melilau ke hulu ke hilir tanpa tujuan. Ui, jauh mamak macam langit sama bumi bezo eh. Jadi kita saya secara peribadi sekeban baih ni adalah perkataan original Negeri Sembilan yang walaupun baih tu orang Kodah pun ada tapi tak sama makna. Ya, saya pun tak tahu macam mana orang Kodah gunakan perkataan baih ni. Orang Kodah tahulah. Tapi kita Negeri Sembilan ni tahulah baih ni. Macam mana baih tu? Misal kata baih ni kalau kita nak bayangkan, kalau kat kampung tu kita nampak buah manggo tu kan. Semarin tu kalau kat kampung tu kalau pas sekolah tu palam sidang, pokok palam lah keluar kawasan sekolah tu, ha, kita nampak tu baik-baik lah, ambil kayu tu baik, tu baik nama eh. Maknanya bila kita nampak buah-buah yang apa ni, macam buah rambutan ke yang masak kan, buah langsat ke kan, kita nak manjat tak apa, kita baik lah, ha, ambil kayu kita baik, ha, tu kita baik. Kalau nak buat ayat tu macam-macam lah. Itu baih kalau kita balik ni. Ada satu baih tu belum macam kita marah ke orang tu. Ini saya pernah dengar lah kata kan. Gitu kan. Eh budak ni merisau sini kan. Dan cokar dan baih ke baru kan. Ha, dan baih ke topik kan. Mana dia baih tu mana. Dia pegang budak tu campak lah tu. Ha, itu pun baih juga. Ya. Apa ni. Kalau ayat-ayat lain ni banyaklah perkataan baih ni. Tapi baih ni selalu digunakan pada melecut atau membaling. Ha, itulah makna baih dalam Negeri Sembilan ya. Baih. Ha. Kadang-kadang kita kelai tu, kita kelai ungkap tu. Aku ada elok sikit mulut tu. Kadang baih mesti selipar kan. Ha, tak mana dia baih selipar tu ambil selipar tu dia baih lah. Kadang baih mesti selipar je pun kan. Ha. Tu makna tu. Jadi itulah perkataan baih dalam Negeri Sembilan ya. Sekian untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi datang ke YouTube channel saya. Dan jangan lupa lah apa ni, kalau ada komen yang lain tentang perkataan baih ni silakan, saya alu-alukan. Sebab banyak dalam Facebook saya kawan-kawan bagi pendapat. Okey, betul lah tu. Saya ramah tu. Ada sekurang-kurangnya banyak lah kan. Sebab saya ni bukanlah jenis yang maksud nak buat persediaan yang rapi, nak buat macam tu lah kan. Nak buah hayat apa ni biar dia cantik, tak ada. Saya ambil perkataan tu langsung saya cakap tentu ya. Ha, jadi saya alu-alu lah kalau ada kawan-kawan yang nak bagi komen ke, silakan. Saya tak marah. Ya. Sebelum tu sebelum saya sudahi saya punya video ni, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa share-sharekanlah ya. Dapat orang lain tahu apa ni perkataan Negeri Sembilan ni kan. Dapat orang faham, ya orang kalau orang luar datang ke tempat kita dia faham makna tu kan. Baik tu apa kan, ada tahu kan. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loceng tu ya. Sebelum saya mengundur diri, saya ucapkan sebab masa ni raya, hari raya ada lagi ni kan, saya ucapkan selamat hari raya tiba-tiba kata orang ni. Yalah,
Orang ramai ingat apa ni raya hari Selasa, tiba-tiba hari Senayan kan. Ha, itulah. Saya ucapkan selamat raya Mak Zia Batin. Kalau ada tersalah cakap kau, tersasul cakap kau, saya minta maaf. Ya. Saya ni tak pandai bercakap macam orang lain tu. Cuma saya main hobi ni. Ya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.